Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi semua. So, kali ini saya nak share kepada semua sesuatu yang mungkin ramai yang tak tahu. Mungkin ramai dah menggunakan Canva. Dia tahu Canva tu apa tapi dia tak tahu sebenarnya Canva ni dia menyediakan satu website yang di mana contohlah, contoh kita nak buat design. Lepas tu kita nak buat design, kita rasa macam tulisan ni sesuai dengan tulisan apa dia macam rasa macam tak tahulah nak guna tulisan yang macam mana, nak pairkan dengan yang apa. Jadi Canva dah memudahkan kerja kita, nak kena fikir semua tu dia tak dah tak dia dah memudahkan kita. Kita dah tak payah nak membuang masa nak fikir. So dia dah sediakan satu website yang namanya Canva Font Combination. So apa-apa pun search je dulu Canva Font Combination. Tada! Dia dah keluar kat sini, iaitu Find the Perfect Font Combination Canva. So Canva dah mudahkan dah tugas kita. So kita tak payah nak fikir-fikir, nak buang masa nak fikir tulisan ni sesuai dengan tulisan apa. So dah mudahkan kerja kat situ. Tada, inilah dia. Kalau tekan tu, dia akan keluar sebegini. Nanti cubalah cari, okey? Nanti saya akan sediakan link untuk terus ke website ini. Okey, kan mungkinlah, mungkin tak faham kan apa yang saya nak cakap kat sini. Contohlah, contoh. Kita bagi contohlah. Kita nak nak cuba cari tulisan. Contoh, saya nak menggunakan tulisan tulisan Comic Serif Pro ni. Tapi saya tak tahu tulisan ni sesuai dengan tulisan apa. Kalau nak buat design yang nampak cantik, lebih kemas dan nampak bersesuaian, jadi saya tekan dulu tulisan ini. Kemudian dia akan siap-siap bagikan partnernya. So bolehlah cuba. Contohlah, kita tengok contoh lain. Contoh lain, kita nak tulisan, kita nak tulisan yang macam ni lah, nampak wow gitu kan. So partner dia dengan tulisan apa, so dia dah bagi juga kat sini. Jadi kalau untuk para cikgu ataupun para pelajar yang nak buat satu infografik ataupun nak buat poster yang lebih menarik dengan tulisan yang kemas dan lebih ceria, jadi bolehlah cuba untuk buka di Canva Font Combination. So Canva pun dah memudahkan tugas kita, dah memudahkan kerja kita, dan tak perlulah kita nak membuang masa hanya nak memikirkan apa yang bersesuaian. Jadi kita boleh cuba buka kat sini dan tada, settle masalah kita. So itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.